Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya akan bina untuk CV nombor 7. So untuk CV nombor 7 serupa juga kita kena bina hashtag di sini. Kita kena tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan kita tahu di sini adalah nombor 7 bermaksud dia punya arrow daripada bawah ke atas dan nombor kena sentiasa menaik. Selepas 7 okey, saya tukar dulu di sini. Saya akan tukar pen merah. Okey. Selepas 7 adalah 4. Maksud dia adalah menurun. Bermaksud kita kena tambah 1 di sini. Kalau kita tambah 1 di sini, dia juga masih lagi menurun. Bermaksud di sini kita kena tambah 2. Kalau kita tambah 2, meningkat. Okey. Kalau tambah 2, menurun. Bermaksud kita kena tambah 3. Kalau kita kena tambah 3, dia menurun. Bermaksud kita kena tambah 4. Kalau tambah 4, dia menaik. Masih lagi okey. Kalau kita tambah 4, dia menurun, tidak boleh, bermaksud kita kena tambah 5. Kalau tambah 5, menurun, tidak boleh, bermaksud kita kena tambah 6. Sekarang kita telah bina CV nombor 7. Contoh, kalau kita nak cari sebagai contoh 7 kali 4. So kita kira 1, 2, 3, 4 bersamaan dengan 28. Kalau kita nak cari 7 kali 3. So kita kira 1, 2, 3 bersamaan dengan 21. Dan beginilah seterusnya untuk CV nombor 9.